Ayam Hamburg adalah nama ayam yang berasal dari bahasa Jerman. Biasanya disebut juga ayam Jerman. Namun, ayam ini dipercayai berasal dari Belanda. Ayam Hamburg sudah ada sejak abad ke-14. Dan pada tahun 1700-an, ayam ini dibawa ke Inggris untuk dikembangkan. Ayam Hamburg merupakan paling ditakuti oleh jenis ayam Jerman lainnya. Hewan ini memang terbilang tidak cukup familiar namanya ya pemirsa. Hal ini disebabkan karena ayam Hamburg adalah ayam yang terbilang langka dan sangat sulit untuk ditemui. Di Indonesia sendiri belum banyak orang atau pecinta ayam hias yang menternakkan jenis ayam ini. Karena kelangkaan populasi ayam Hamburg membuat ayam ini dijual dengan harga yang sangat mengejutkan. Bahkan ayam ini dijual dengan harga di luar batas dari ayam lain yang mana harganya melampaui target seekor hewan. Ciri-ciri yang dimiliki oleh ayam Hamburg adalah memiliki ukuran yang tidak terlalu besar dan memiliki berat badan hanya sekitar 2 sampai 2,5 kilo saja. Dan ciri fisik yang paling dapat kita lihat adalah memiliki warna putih hitam seperti warna batik Indonesia yang berwarna putih dan hitam dengan kakinya yang kecil. Corak yang dapat dibilang polkadot ini sangat membuat mata kita tertarik untuk melihat dan memperhatikannya. Karena jika dipandang, semakin lama ayam ini semakin terlihat cantik. Di negara asalnya, ayam Hamburg merupakan jenis ayam petelur. Namun karena keindahannya ini, banyak sekali para pecinta ayam hias yang menjadikan ayam ini sebagai ayam hias untuk dinikmati saja kecantikannya. Ayam Hamburg merupakan ayam yang dianggap sebagai penelur yang baik. Masa bertelurnya sama dengan ayam kampung biasa, yang mana tidak mengenal musim. Sehingga setiap musim ia dapat bertelur. Lebih dari itu, telur yang ia tetaskan terlihat bersinar. Ayam Hamburg juga memiliki disposisi liar. Mereka suka terbang, suka makan, dan hobi bertengger di pohon. Dan untuk perkembangbiakannya memiliki sedikit toleransi untuk persalinan. Jenis ayam Hamburg sangat rentan terhadap penyakit, terutama penyakit pilek, yang membuat suara kokokannya terdengar berbeda dari aslinya. Apalagi bagi kita yang berbudidaya ayam ini di Indonesia. Hal ini diakibatkan karena cuaca dan kondisi di Indonesia sangat berbeda dengan negara asal ayam Hamburg. Cantik sekali bukan? Anda ingin mencoba bertenak ayam Hamburg? GrowNews TV Indonesia melaporkan.